gengs, welcome back to my YouTube channel again. Masih bersama aku pastinya, Joel Putri, wong seksi, pesta gemesi, asik. Oke gengs, jadi di video kali ini kita mau sedikit cuap-cuap masalah status sosialnya Mbak Aziza di Facebook. Dan ini tuh langsung gempar dan viral gengs. Jadi statusnya ini sedikit menyinggung gempa kemarin di daerah Banten ya pastinya. Dan isi statusnya Mbak Azizah ini sendiri, kita baca bareng-bareng ya gengs. Gempa bumi di Banten itu adalah azab Allah terhadap orang Banten. Karena orang Banten banyak yang berbuat dosa, terlalu banyak berbuat maksiat dan zina. Jadi kita positive thinking aja ya gengs. Kenapa setiap ada gempa itu ditujukan azab atau hal-hal yang enggak baik, contohnya banyak maksiat lah, banyak zina lah gitu. Hello, kalian itu bukan Allah atau pencipta bumi ini. Berpikirlah positif, karena dengan adanya gempa kemarin itu menunjukkan kalau Tuhan itu masih sayang sama kita ya gengs. Jadi buat Mbak Aziza, kalau mau bikin status biar viral itu jangan seperti ini Mbak, nanti bahaya buat kamu juga. Karena terkadang apa yang kita tanam di sosial media itu nanti memakan kalian sendiri atau kamu sendiri ya gengs. Jadi hati-hati bikin kata-kata atau bikin status di sosial media kalian, karena itu statusnya bisa memakan kalian sendiri, contohnya Mbak Azizah ini. Dan di statusnya dia langsung di screenshot dan disebarin gengs, karena statusnya dia itu benar-benar gimana ya, susah ngomongnya ya. Jadi mengintimidasi banget kalau gempa kemarin itu gara-gara maksiat atau perzinaan di daerah Banten gengs. Padahal itu tuh ujian dari Tuhan biar kita tuh bersabar dan ikhlas pastinya ya gengs. Jadi untuk semua warga Banten, tambah kesabarannya dan hati-hati, semoga gempa kemarin tidak menimbulkan tsunami ya gengs. Jadi tetap semangat untuk warga Banten dan berdoa sama Allah gitu aja, dan tidak ada korban jiwa pastinya ya. Thank you banget yang udah nonton video aku. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share ke sosial media kalian. Dan untuk Mbak Aziza, hati-hati ya, karena takutnya ntar kalau ada yang gak suka dengan status kamu, nanti malah berabe. Oke, gengs, see you next time, dan bye-bye.